Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan panduan untuk pengisian AirPod bagi wali kelas. Yang pertama, kita buka aplikasi web browsernya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan alamat dari AirPod-nya, yaitu 200.235.2.28154 dan enter. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu wali kelas login menggunakan username sesuai guru masing-masing. Berikut juga passwordnya, kemudian masuk. Oke, untuk wali kelas, jadi di sini di bagian beranda, yang dilihat adalah yang bagian paling bawah sendiri. Jadi ini adalah yang untuk wali kelasnya, dimana di sini ada indikator warna merah dan juga indikator warna hijau. Ini maksudnya adalah jika indikatornya warna merah, berarti Bapak Ibu guru yang mengampu pada pelajaran tersebut masih belum memasukkan rencana penilaian pada mapel tersebut. Sedangkan jika warnanya hijau, berarti sudah dilakukan penilaian pada mapel tersebut. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah masuk ke menu laporan hasil belajar. Sini, kemudian pilih yang pertama adalah catatan akademik. Catatan akademik, nanti acuannya adalah 3 mata pelajaran yang nilainya adalah paling rendah sendiri. Sebagai contoh di sini, itu adalah mata pelajaran MULOG, kemudian administrasi sistem jaringan, sama matematika. Jadi nanti untuk penulisan deskripsinya, dituliskan adalah Ahmad Yainal Hakim perlu meningkatkan pengetahuannya di pelajaran muatan lokal, kemudian produktif, dan pelajaran matematika. Jadi ini silakan untuk siswa yang lainnya juga menggunakan acuan 3 mapel yang terendah yang ditampilkan di sebelah kiri di sini. Kemudian kalau sudah disimpan, langkah berikutnya adalah memasukkan nilai karakter. Oke, untuk karakter, kemudian klik tambah data, kemudian pilih siswanya. Nah, di sini nanti dan karakter ada 5 item. Yang pertama integritas. Jadi untuk integritas nanti silakan diisi. Untuk deskripsinya adalah Ahmad Yainal Hakim menunjukkan kejujuran dengan tidak pernah mencontek dan mengerjakan PR ataupun ujian. Ini nanti kata-katanya bisa dirubah sesuai keinginan Bapak Ibu. Yang nanti intinya pokoknya berhubungan dengan integritas. Berikut juga dengan penilaian religius, terserah Bapak Ibu, nanti yang berhubungan dengan religius. Kemudian nasionalis juga sama, terserah, yang penting nanti hubungannya adalah dengan nasionalis. Kemudian sikap juga sama, terserah, nanti yang hubungannya dengan sikap mandiri, hubungannya dengan sifat mandiri siswa tersebut. Yang terakhir adalah gotong royong, ini terserah. Kemudian bagian akhir sendiri nanti akan ada catatan perkembangan karakter, di mana nanti untuk pengisiannya usahakan tidak menggunakan kata-kata yang negatif, jadi menggunakan kalimat yang positif. Contoh seperti ini. Ini juga bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Kalau sudah, diklik simpan. Berikutnya adalah kehadiran. Untuk kehadiran,
Silakan Bapak Ibu masukkan kehadirannya, sakit, izin sama alfanya. Dan kalau sudah diklik simpan. Kemudian setelah itu untuk ekstrakurikuler, karena di sini nanti nilainya dimasukkan oleh pembinanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal ngecek saja apakah ada siswanya yang ikut ekstrakurikuler ataukah tidak. Kalau tidak ada sudah dibiarkan saja. Kemudian berikutnya adalah prestasi. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan bila mana siswa Bapak Ibu ada yang memiliki prestasi, pernah juara 1, juara 3, atau juara 2. Di sini pilih jenis prestasinya di kurikuler, ekstrakurikuler atau yang lain. Kalau yang lain misalkan juara 1 PJTA tingkat provinsi. Nah, jadi bisa dah, kemudian diklik simpan. Oke, kalau sudah. Kemudian yang terakhir adalah cetak rapot. Klik cetak rapot. Nah, di sini nanti sebelum Bapak Ibu cetak, maka lihat dulu nilainya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan kelihatan mana yang sudah dikasih nilai, mana yang belum ada nilainya. Dan predikatnya juga bisa dicek. Dapat predikat B atau ada yang C. Dan nanti bisa konfirmasi kalau misalkan ada nilai yang di bawah KKM, nanti tinggal dikonfirmasi ke Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran masing-masing. Kalau sudah benar semua, kembali ke menu yang tadi dikeluarkan. Nah, ini. Kemudian langsung diklik rapot akademik dan karakter. Nanti akan otomatis download. Kemudian dibuka. Ini tinggal Bapak Ibu cetak satu per satu. Oke, ini ukurannya menggunakan kertas A4 ya, dan baru dicetak. Sudah, kemudian lanjut siswa berikutnya, berikutnya, berikutnya sampai selesai. Untuk halaman depan sama dokumen punggung pendukung tidak usah dicetak. Oke, itu tadi panduan untuk pengisian nilai dan cetak rapot bagi wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.